I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Cak langsung dari ajang IMOS. Ingin ngeser ke sama semuanya generasi terbaru CBR 150 Cak. Gokil Kang Mas, ganteng pocak. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah generasi yang paling baru, yang paling fresh, yang sudah diperkenalkan oleh Astra Honda Motor ya, yang 150cc. Sampean pasti akan terkecoh dengan sosoknya karena memang kalau kita lihat sekilas seperti kayak 250cc, karena memang looks dari livery terbaru ini betul-betul mirip dengan kakaknya. Tapi teman-teman, kita akan oprek ya new CBR 150R versi 2025, kita sebut demikian. Apakah memang ada perbedaan dari sisi teknis? Kita akan coba oprek dari depan dulu Kang Mas ya. Pertama, kita menjelajahi dari sisi yang namanya desain. Nah, untuk desain Cak, kita tahu sendiri bahwa Honda memperkenalkan generasi 150cc dengan looks yang memang ganteng ya Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat sosoknya ini benar-benar garang. Bagaimana Honda menjejali visor yang mungkin agak pendek ya, visornya nggak setinggi kakaknya. Gimana visornya diikat oleh empat baut Cak, seperti ini Kang Mas. Lalu juga kita perhatikan di sini ada stripping yang ditarik oleh Honda mengikuti shape dari bodinya. Lihat nih, bodi seperti ini shape-nya ya, jadi garang begitu. Dan kita lihat juga di area sini Cak, area sini ada lidahnya dikasih merah juga. Dan teman-teman semuanya, untuk yang generasi terbaru ini Honda membekali warna all black, jadi semuanya full hitam. Makanya kalau sampai nanya mengenai motor ini, apakah angker-angker polca? Jadi memang garang. Dan teman-teman, blacknya ini memang black matte di area sini ya, area atas ini, tapi di bagian bawah sini itu enggak Cak, ini adalah glossy. Lihat nih, ini glossy semuanya ya, glossy. Dan jika kita perhatikan di bagian area fendernya pun juga di clear oleh Honda dengan warna yang sama, yakni warnanya adalah warna matte. Jadi kita intip bagian samping sini Cak. Nah teman-teman, untuk bagian fender Kang Mas, fendernya di clear oleh Honda dengan warna black matte. Dan ada tulisan ABS di area sini, Cak. Nah, ABS ya, anti-lock brake system. Dan di bagian area suspensinya di-clear oleh Honda dengan warna grey atau abu-abu. Sementara atasnya sini di-clear oleh Honda dengan warna emas. Jadi gold, feel-nya jadi garang banget, Cak. Kalau kita zoom out, seperti ini sosoknya, teman-teman semuanya. Dan jika kita lihat di bagian area kalipernya, disuplai oleh Nissin, warnanya emas. Bahkan yang menarik adalah ternyata Honda menjejali pelek yang juga diklaim warna gold. Jadi feel-nya kelihatan lebih garang aja. Bagian sana Cak, headernya diklaim warna hitam ya, knalpotnya. Sementara jika kita lihat di bagian casingnya memang nggak ada penutup sama sekali. Dan di sini Cak ada bolong-bolongan ya teman-teman semuanya. Lalu di bagian atas sini ada coretan warna merah. Jadi generasi yang paling fresh ini memang kelihatan lebih cakep aja. Nah seperti itu Cak. Oke, jadi kita lihat dari samping seperti ini Kang Mas. Garang banget ya. Jika kita lihat, gokil Cak, feel-nya seperti ini. Coba kita sekarang intip di bagian area sini Cak. Bagian samping sini sama menemukan stripping warna merah ya, CBR ya, dan juga ada 150R. Jadi warnanya, sorry, putih ya, warna putih. Ya, font adalah font yang sangat khas CBR. Teman semuanya, dari samping seperti ini ya, jadi all black matte. Jadi tapi teman-teman, yang menarik adalah matte-nya tuh ada glitter-glitternya itu, lihat tuh, lihat nggak sampean. Jadi kalau dari kacamata IWP, ini adalah warna yang sama yang digunakan oleh Honda pada CBR 250RR, ternyata diturunkan oleh AHM pada CBR 150R ini. Dan teman-teman, kita lihat ya bagian sini, indah nih. Jadi memang kalau kita lihat desainnya garang sih ini yang versi terbaru ini. Cuman ya sayang aja ya, lahirnya nggak tepat di mana motorsport sedang turun parah, sehingga mungkin kita nggak sebanyak dulu yang lihat yang generasi sebelum ini ya. Nah, bagian sini ada tulisan 6 speed DOHC, teman-teman semuanya.
warna merah-merah ya. Dan jika kita lihat bagian atas seperti ini. Nah, ini ada kayak coakan. Jadi memang bertumpuk-tumpuk, Cak. Bertumpuk-tumpuk. Sini tumpuk, tumpuk ya. Atasnya seperti ini. Dan bagian area sini, yes. Jadi kalau kita lihat dari bagian atasnya, yuk kita intip. Untuk atas ini, teman-teman, bagian spinetrumnya masih sama ya, tidak ada perubahan. Generasi yang 2025 ini. Backlightnya, backlight warna dark blue. Sementara ada beberapa sentuhan merah. Seperti itu ya, teman-teman semuanya, minimalis. Dan di bagian area sini clean, tidak ada apapun, cover-covernya masih sama. Lalu di bagian area sini juga kita lihat, coba perhatikan ya di bagian tutup dari suspensinya. Lihat nih, di clear warna biru, terusan Sway SFFBP, dan di sini juga sama, Sway SFFBP. Separate function fork big piston. Ya, surprise ya. Karena memang ini adalah generasi terbaru suspensi dari Sway untuk motor-motor yang sudah, atau sport ya khususnya, yang sudah didistribusi oleh mereka kepada beberapa merek. Gak hanya Honda sih, Kawasaki juga memakai ini. Memang Sowa memiliki karakter yang sangat kuat ya, dengan adanya separate fork, apa? Separate function fork big piston, ya. Dipel camnya sih sama, Cak, gak berubah. Sementara untuk bagian sini clean, tidak ada engine kill, masih sama teman-teman semuanya. Dan kalau kita perhatikan di bagian area sini juga, lihat nih, ada high beam low beam ya. Kalau kita perhatikan ada, lihat high beam low beam ini pas ya, maksudnya tuh tembaknya, dan ini adalah klaksonnya. Jadi sama ya, nggak berubah. Dan bagian kuasnya juga masih tidak dicat oleh Honda, sama kiri kanannya. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Dan bagaimana dengan tangkinya? Nah, Cak, tangkinya ini menarik, Cak. Karena jika kita lihat, tangki ini ternyata bagian senternya diklaim oleh Honda dengan warna all red. Semuanya merah, Cak. Jadi kalau kita perhatikan, ini semuanya merah ya. Tapi di bagian arah sini ternyata Honda sudah membekali dengan protektor ya. Jadi ada protektor yang menggunakan model karet tulisan CBR, teman-teman semuanya. Dan di sini kalau kita lihat, yes, ada yang namanya karbon-karbonan ya. Jadi kelihatannya lebih keren lah ya, kelihatan lebih sporty looks. Sementara di bagian area samping-sampingnya seperti ini, Cak. Yes, sebelah kiri saya akan menemukan logo Honda warna merah. Jadi ini merah, teman semuanya. Ini juga merah. Six speed DOHC warna putih. Dan di bagian area sini lihat. Yes, bagian pelek-peleknya juga di clear oleh Honda dengan warna gold, sama dengan yang sampingnya. Tentu saja ya, made in Indonesia tulisannya. Dan di sini kita lihat ada tempelan stiker ya, tema stiker ini tempelan yang membuat feel-nya nggak flat, jadi hitam doang. Sementara sasisnya diklir oleh Honda dengan warna hitam, all black ya, bagian bodi-bodinya, teman-teman semuanya. Tapi teman-teman, yang menarik adalah ini, Cak, di bagian sini, Kang Mas. Ini kalau kita lihat, ini warna merah. Jadi merahnya menyala banget sih, Cak. Jadi warna merah ini ditekankan di area center sini casingnya, tapi di kiri kanannya ini adalah abu-abu. Sorry, abu-abu sih ini warnanya. Oh, black, Cak. Kok jadi abu-abu sih? Karena kena cahaya jadi kelihatan abu-abu. Ini all black semuanya sampai ke belakang, teman-teman. Dan kalau kita lihat, karena di sini ada stripping warna merah, CBR 150R. Seperti ini, Cak, strippingnya. Mulai feel-nya jadi kayak ada merahnya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, Cak. Cakep ya, jadi garang. Dan bagian split seat-nya, covernya warna hitam. Yes, seperti itu. Kita lihat dari samping. Tipis banget, lihat, tipis banget, Cak. Lihat nih. Nah, di sini ada huruf R ya. Jadi khas dari motor ini dengan R-nya. Bagian samping penyet ya, tipis banget. Seperti itu, Cak. Dan di bagian bawahnya kita lihat footstep belakang buncenger di clear warna silver ya, masih sama. Jadi dia tersembunyi sana ya untuk baut-bautnya. Lalu di bagian swing arm-nya model kotak, Cak. Udah kotak dan kotak, teman-teman semuanya. Ini adalah bagian chain adjuster. Lalu bagian pelek-peleknya di-clear oleh Honda dengan warna gold juga. Seperti itu, Kang Mas. Nah, oke, di bagian bawah sini masih sama, Cak. Dengan coakan-coakan ya.
yang memang kental banget cuakannya teman-teman semuanya. Dan di sini juga ada cuakan lagi, gokil. Dan yang menjadi kekuatan dari motornya adalah tentu saja bagian belakangnya yang benar-benar sudah kayak kakaknya. Yes. Jadi serupa tapi tak sama ya, dengan lampu LED menyala di atas, tapi kalau direm bagian bawahnya baru menyala. Nice ya, mantap. Jadi seperti ini dari jauh teman-teman semuanya. Lalu untuk bagian fendernya, dia modelnya sudah menggantung, Cak. Dan di sini ada cover, ada penerangan plat nomor di sini, Cak. Yes, jadi lengkap. Dan di sini juga untuk lampu senya masih sama, sama dengan yang sebelumnya, tapi sudah LED pastinya. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini, sosok CBR 150R generasi 2025 ini. Nah, jadi gitu. Nah, untuk di bagian sini, Cak, seperti biasa yang kita pernah share sampai semuanya, di bagian area end cap muffler-nya masih sama, di clear warna abu-abu. Teman-teman semuanya, sini all black, hitam, 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 hitam. Dan di area sini juga di clear warna hitam untuk swing arm-nya. Tapi end cap-nya, sorry, pengen MP lagi. Ya, bagian tutupnya, tutup dari rantainya. Ini kan adjusternya nih, ini di clear warna silver. Jadi seperti ini sosoknya. Jika kita lihat dari kalipernya Nissin warna emas. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kita lihat seperti ini sosoknya. Kita lihat dari depan. Dari depan seperti ini. Kita lihat dari belakang seperti ini, Cak. Oke, dari samping kiri seperti ini. Dari atas seperti ini. Yes. Cakep ya, biar sampai semuanya, Cak. Dari belakang seperti ini. Samping belakang seperti ini. Generasi terbaru 2025 yang baru saja diluncurkan oleh Honda sekitar ya 3 minggu yang lalu kira-kira, Cak ya. Nah. Yes. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa. Gitu, Cak, sekilas review bersama semuanya tentang generasi terbaru CBR 150R ya. Ini adalah mesin yang sama. Jadi kalau sama nanya ke IWP, tidak ada yang berubah dari sisi engine. Mesinnya masih mesin yang sama, double cam ya. Untuk powernya juga sama, gak ada yang berubah. Bahkan fitur-fiturnya juga sama. Tapi kekuatan dari generasi CBR ini adalah sudah ada ESS, yakni emergency stop signal. Itu yang membuat motor ini istimewa, di mana kalau sampean braking secara dadakan motor ini, maka sampean akan mendapatkan warning hazard di sini, Cak. Jadi sampean hard braking, maka akan ada hazard menyala. Itu kira-kira ya, Cak, informasi langsung dari IMOS 2004 ya, langsung dari puder Honda ya. Jadi teman-teman semuanya, di sana juga ada CBR 1000 ya. Di sana ada motor-motor prototype semuanya, ada juga udahlah Matic semuanya. Jadi memang kalau sampean nanya mengenai apakah ada generasi terbaru pada ajang IMOS ini, kayaknya belum, Cak. Tapi tenang, sekali lagi IWP sudah spill sampean semuanya, semuanya tinggal masalah waktu. Karena IWP sudah melihat pergerakan dari Astra Honda Motor, sama tunggu saja, Cak. Akan ada kejutan bulan depan, ya. Jadi kita cari informasi IWP bersama semuanya, generasi terbaru CBR 150R yang makin eye catching dan makin seperti CBR 250RR. Sekarang teman komen, Cak, apakah generasi ini akan membuat sampean tergiur? Teman komen di bawah, dan jika mungkin iya, bahwa teman komen juga kalau sampean enggak, kira-kira apa yang membuat sampean enggak tertarik dengan motor ini? Teman komen di bawah. Jadi pasti kalau semuanya suka, video semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jangan lupa, sampai sholat lima waktu, karena timbalan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.